Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kebakaran di gudang aluminium foil di Komplek Industri Cicadas Gunung Putri Bogor masih berlangsung. Pemadaman sudah mulai mampu menguasai rembetan api yang membesar akibat terik cuaca dan angin yang kencang. Hingga berita ini diturunkan pada Jumat siang ini, kebakaran di gudang aluminium foil di Desa Cicadas Gunung Putri Bogor, Jawa Barat masih berlangsung. Belasan kendaraan damkar dan 5 ambulans dikerahkan untuk mengendalikan dan mengantisipasi korban, baik saat kebakaran atau petugas damkar yang kelelahan. Lokasi gudang sendiri berada di tengah kompleks industri dan pemukiman warga. Dengan kondisi terik panas dan angin kencang, semua warga di sekitar lokasi siaga dengan rembetan api. Petugas damkar berupaya dengan mengalihkan kobaran api agar tidak merembet ke pemukiman dan bangunan pabrik lainnya. Kondisi bangunan gudang sendiri sudah lululantah, tidak berbentuk, dengan beberapa kelompok api yang masih menyala di sudut-sudut reruntuhan.